Assalamualaikum, balik lagi bersama Raffer 5. Di video kali ini aku akan unboxing bola basket Tarmac R500 size 7 hard ground yang harganya aku beli Rp199.000. Ini sebelum aku unboxing, ketika aku pegang terasa dia karetnya dan agak berat daripada bola biasanya. Ini dia setelah kita unboxing. Tampilannya beda sekali dengan bola-bola yang lain, teman-teman bisa lihat dari motif dan bentuknya. Bola Tarmac R500 size 7 hard ground ini harganya jauh lebih murah daripada bola Tarmac BT900 yang kita unboxing kemarin. Tetapi ini tampilannya teman-teman bisa lihat unik sekali bola ini, beda daripada bola-bola yang lain. Walaupun harganya cuma Rp199.000, tapi bola ini unik sekali dan permukaannya itu lebih kasat karena lebih seperti karet gitu dan melekat di telapak tangan kita. Kalau untuk dribble ini oke, terasa enak sekali dribblenya, pun pantulannya juga kencang dan bisa dipegang dengan satu tangan ya. Untuk ukuran tangan saya yang ukuran rata-rata tangan Indonesia bisa memegang bola ini dengan satu tangan karena kasat sekali melekat di telapak tangan. Oke, teman-teman bisa dilihat, kalau yang ini sih bentuknya sama dengan bola biasa ya permukaannya. Yang bikin bedanya itu ininya yang ada tulisan Tarmacnya ini. Ini seperti ban sepeda motor ya teman-teman kalau dilihat. Tapi uniknya bola ini dibandingkan bola murah-murah yang lainnya, ini lebih tebal karetnya dan terasa lebih berat, tapi pantulannya lebih kuat. Kalau saat dribble, pantulan bola ini lumayan lebih kuat dibandingkan bola-bola murah yang sudah pernah saya unboxing sebelumnya, seperti bola TF2000, bola GG7X yang replika made in Thailand, dan bola-bola murah lainnya yang sudah pernah saya unboxing. Kekurangannya di bola ini, kalau menurut saya bola ini ya karena dia lebih kasat saat kita pegang dan lebih terasa karetnya, tidak soft seperti bola-bola TF2000 ya, tetapi unggulnya di pantulannya. Karena permukaan kulit atau karet bola ini lebih tebal, jadi sangat padu sekali ketika kita dribble, apalagi dribble kuat seperti ini. Teman-teman bisa dengar suaranya. Untuk dribble sudah mantap teman-teman. Saat kita shoot, apalagi shoot 3 point, itu terasa kali beda dengan bola-bola yang lain. Bola ini lebih berat, agak lebih berat. Tetapi ini malah lebih bagus untuk latihan, karena kalau kita sudah sering latihan menggunakan bola berat untuk shooting, itu akan melatih otot-otot lengan kita, sehingga ketika kita bermain atau bertanding itu akan lebih mudah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam anak basket. Assalamualaikum.